Nah, satu nut aja nih. Ho doang nih, satu nut aja. Itu bikin gue tadi agak merinding ya. Aduh, gila sih, Putri. Hai guys, jangan lupa subscribe sekarang juga. Cepat-cepat-cepat, subscribe. Hai guys, welcome back to my channel with me, Desi Ina. Oke guys, di video kali ini aku ingin membuat video reaction lagi. Ada yang bisa nebak nggak video apa yang kali ini Desi Ina ingin reaction? Pasti pada penasaran kan? Yups, langsung aja video yang aku reaction hari ini adalah videonya Putri Isnari ya guys, again dengan judul Deal ya. Ini merupakan cover India terkesekian kalinya Putri Isnari ya guys, dan gue langsung penasaran banget sih untuk cover kali ini. Oke guys, langsung aja ya kita reaction, gak usah banyak baca lagi. Tapi sebelum itu, yuk bantu Desi Ina dulu dong untuk support dulu channel Desi Ina Official bagi kalian yang belum. Oke, mana nih para penggemarnya Putri Isnari atau Putri DA? Kita reaction sekarang juga, let's go. Wow, bentar guys. Di sini Putri kelihatan cute banget ya, cantik banget ya guys. Matanya juga, tatapannya juga sendu banget sih. Kayaknya ini lagu sad song ya kelihatannya ya, tapi kita nggak tahu juga. Kita lihat aja dulu. Bagian pertama itu halus banget ya guys, keluar dari mulutnya Putri ya guys. I like it banget sih. Wow, alunannya itu enak banget sih guys. Halus ya, halus banget gitu. Aduh, bikin merinding nih dengar suaranya Putri. Oh my god. Nah. Senyuman Putri nih meleleh gue. Oh my god, cantik banget sih Putri. Gila sih senyumannya. Meleleh. Wow, tarikannya itu enak banget ya guys. Setiap tarikannya itu gila, berwarna sekali ya guys vokalnya Putri. Gue suka ya guys di sini pembawaannya Putri dalam membawakan lagu ini, itu penghayatannya itu dalam banget sih, dan setiap ketukannya itu pas banget sih. I like it sih ini Putri mah. Nah, di bagian terakhir di Hogae-nya itu kan alunannya itu loh, aduh bikin candu Putri mah. Nah, coba kalian lihat ekspresi mimik mukanya Putri di sini dalam banget. Ya kan? Bikin kita baper ya. Selain suaranya Putri yang bagus, aktingnya Putri di sini juga bagus banget. I like it. Dan ini liriknya melu sekali ya, guys. Okay. Oke.
Nah, dari tadi nih, gue juga salfok sama liriknya ya guys. Liriknya itu bikin baper ya guys. Okay. I like it sih sejauh ini ya guys. I like it banget. Nah, di bagian ini nih, kayaknya Putri lagi mencoba mengingat someone ya. Mungkin ya, seseorang yang, I don't know. Tapi kita lihat aja siapa tahu ada model prianya di sini. Gue suka banget di setiap sentuhannya itu lembut banget, syahdu banget. Putri emang selalu nggak pernah gagal ya setiap cover-cover Indianya. Dan gue juga suka banget aksennya Putri di sini. Kayak real orang India asli sih guys. I like it. Nah, bagian tadi nih gue suka banget. Feel-nya itu terasa banget ya di sini. Ketika tadi Putri ngelihat kayak apa itu gelang kaki ya kalau gue nggak salah ya guys. Dan gue suka sih acting-nya Putri di sini. Original banget sih menurut aku. I like it. Nah, satu note aja nih. Ho doang nih, satu note aja. Itu bikin gue tadi agak merinding ya. Aduh, gila sih. Putri, I like it. Suaranya emang, aduh, tiada duanya ya. I like it. Oke, untuk konsep videonya di sini ya guys, ini simple banget ya konsep videonya sendiri. Dan juga untuk location-nya sendiri di sini hanya menggunakan satu location kayak rumah atau villa kayak gitulah ya. Oke. Bagian terakhir enak banget. I like it. Tapi jujur ya guys, gue belum pernah mendengar lagu ini versi asli ya guys. Gue pertama kali mendengar itu versinya Putri. Dan gila ini enak banget ya, bikin candu suara Putri. Dan ini membuat gue harus melihat versi asli daripada lagu ini sih. Gue harus melihat versi aslinya. Bagian terakhir di situ menyentuh sekali guys. I like it banget. Dan feel-nya dapet banget sih Putri di sini. Oh. Oh, so sad. Oke okay guys, selesai dan 10 per 10 sih untuk cover Putri kali ini. I like it. Oke okay guys, itu aja ya dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Desi Ina Official bagi kalian yang belum. Oke, okay, salam manis dari Desi Ina. See you again.